الله وبركاته. الحمد لله، ثم الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد النبي المهدى وإمام المجتبى ورسولنا المرتضى، وعلى آله وصحبه ومن جهد بجهاده ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل من الإمام الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Sabda Nabi, sesiapa yang gembira dengan datangnya Ramadan, maka Allah SWT akan haramkan jasadnya daripada disambar oleh api neraka Allah. Para hadirin yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kita rafakkan kepada Allah dan mengambil sedikit peringatan sebelum kita masuk dalam bulan Ramadan dan sebelum kita baca teks kita. Nabi SAW memperingatkan kita dalam masa kita akan masuk dalam bulan Ramadan. InsyaAllah esok boleh jadi kita akan pakat berpuasa hari pertama dalam bulan Ramadan. Dan gambaran pertama yang Nabi SAW tunjukkan ialah melalui syuur ataupun perasaan kita. Tanda aras dia ialah apabila kita rasa gembira dengan datangnya Ramadan. Itu Nabi kata sudah cukup untuk menjadi sebab Allah akan haramkan jasad kita daripada dibakar oleh api neraka Allah. Itu sudah cukup menjadi penyelamat kepada kita daripada azab api neraka Allah. Dengan makna bahawasanya, pada peringkat yang pertama, kita sambut dengan kegembiraan. Gembira ini adalah perasaan yang lahir daripada diri kita, daripada hati sanubari kita, dan perasaan itu hanya kita yang dapat tahu dan orang lain tidak tahu tentang perasaan. Jadi apakah benar-benar kita rasa gembira dengan datangnya Ramadan, ataupun sebaliknya kita rasa kita nampak Ramadan ini dalam keadaan yang susah kita nampak. Jadi itu pertimbangan yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Kalau memang benar kita gembira dengan datangnya Ramadan, gembira ada asasnya. Asasnya kerana apa? Kerana memang Allah menjadikan Ramadan itu bulan yang terbaik. Yang kedua, Ramadan adalah anugerah besar daripada Allah khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan sengaja Allah ciptakan untuk menjadi jalan mudah, jalan singkat kepada umat Nabi Muhammad dapat masuk syurga dengan mudah. Ramadan sengaja Allah ciptakan untuk membolehkan Allah mengambil sebanyak mungkin hamba-hambanya untuk diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, semua tawaran-tawaran ini
yang besar ini berlaku di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka di sepanjang bulan itulah, dengan segala nikmat dan tawaran yang besar, patutnya memang menjadikan manusia itu bergembira dengan datangnya Ramadan. Maka sesiapa yang ada perasaan itu, Nabi kata, selamatlah jasadnya daripada api neraka Allah. Siapa yang ada perasaan itu? Jadi perasaan ini kita sendiri yang dapat menilai. Nah, jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk kita dapat melaksanakan, dapat berada dalam bulan yang penuh dengan keberkatan. Baik. Jadi para hadirin sekalian, kita sambung perbincangan kita melalui Fiqh Al-Aulawiyat karangan Dr. Yusuf Al-Qardawi. Kita masih lagi membincangkan persoalan pertembungan di antara kualiti dan kuantiti. Dalam kitab tuan-tuan itu, tuan-tuan boleh buka dalam muka surat 46. Dalam muka surat 46 ataupun muka surat 40, muka surat 45. Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada itu, dalam bulan yang lepas, tak silap saya, kita telah pun menyebut bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menilai golongan yang sedikit itu dengan golongan yang ramai. Golongan yang sedikit itu lebih diberikan perhatian oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana yang sedikit itu adalah golongan yang beriman. Berarti kuantiti itu tidak menggambarkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menggambarkan nikmat yang Allah turunkan. Sebab itu Allah lebih mementingkan kepada kualiti. Maka di kalangan tentera-tentera Talut yang berperang, yang berjuang melawan tentera Jalut, Allah beri kemenangan golongan yang sedikit daripada yang ramai. Kerana apa? Kerana yang sedikit itu dia sangat berkualiti. Kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Sehingga Allah peringatkan berapa ramai golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang ramai dengan izin Allah. Maka Allah berikan keizinan dan Allah berikan anugerah golongan sedikit, iaitulah dari kalangan tentera Talut, dapat mengalahkan golongan yang ramai dari kalangan tentera Jalut. Kerana apa? Kerana yang sedikit itu ada kualiti. Bahkan bukan dibandingkan semata-mata dengan tentera Jalut, tentera Talut sendiri ketika mereka bergerak dalam jumlah yang ramai, tetapi setelah sebahagiannya tidak tahan dengan ujian. Setelah diberitahu kepada sebahagian tentera Talut bahawasanya nanti di dalam perjalanan kita, kita akan menemui sebatang sungai. Sebatang sungai. Siapa yang minum daripada, maka janganlah kamu minum, jangan kamu ambil air daripada sungai itu. Siapa yang minum, dia bukan daripada golonganku. Tetapi sesiapa yang tidak minum, dia akan diberikan kekuatan, kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun oleh kerana perjalanan itu perjalanan yang meletihkan, maka sebahagian tentera mereka tidak endah dengan arahan yang dikeluarkan oleh Talut. Maka sebahagiannya bila jumpa air, mereka mereka mengambil air dengan yang banyak. Sedangkan Talut tidak membenarkan kecuali illa man ghatarafan ghurfatan biyadi. Kalau nak minum pun hanya seteguk, ambil seceduk air, seceduk tangan saja. Itu saja kalau nak minum, jangan lebih-lebih. Tetapi sebahagian besar tenteranya mengambil air yang banyak, mandi lagi, ada menyelam lagi sambil minum lagi. Kerana mereka memikirkan bagaimana nak berperang kalau sekiranya tidak mempunyai tubuh yang kuat. Maka dia fikirkan dengan minum itu akan menjadikan tubuhnya kuat. Jadi disebabkan
mereka tidak patuh dengan arahan yang dikeluarkan oleh Talut. Sebahagian besar mereka tidak mampu menghadapi Jalut dalam peperangan. Hanya sebahagian kecil sahaja yang patuh pada arahan itulah yang diberi kemenangan oleh Allah. Maka Allah beritahu kepada Talut, jangan bimbang dengan kumpulan yang sedikit yang taat ini. Yang ramai tak taat, yang sedikit yang taat. Sebab Allah beritahu, berapa ramai dulu lagi golongan yang sedikit ini dapat mengalahkan golongan yang ramai dengan izin Allah SWT. Persoalan kemenangan itu bukan kerana tubuh yang kuat, tetapi persoalan kemenangan itu ialah kerana keimanan yang kuat. Kerana yang kecil, kumpulan kecil itu, dia lebih beriman. Dia patuh dengan arahan yang dikeluarkan oleh Talut. Dan tentunya arahan itu datang daripada Allah SWT untuk menguji. Kerana Allah nak pisahkan mana golongan yang betul-betul yakin bergantung kepada Allah, mana golongan yang tidak bergantung kepada Allah. Yang bergantung kepada Allah inilah yang diberikan kemenangan oleh Allah SWT. Bagi menunjukkan golongan yang sedikit lebih berkualiti daripada golongan yang ramai yang tidak berkualiti. Pertemuan antara kuantiti dan kualiti. Baik. Seterusnya, dalam penjelasan dalam Al-Quranul Karim, Allah SWT mengingatkan kita bagaimana Rasulullah dan sahabatnya memperoleh kemenangan dalam peperangan Badar. Padahal mereka jauh lebih sedikit daripada orang-orang musyrik yang demikian banyaknya. Di dalam peperangan Badar, golongan ataupun tentera yang bersama dengan Nabi adalah dalam jumlah yang sedikit. Waktu mereka keluar daripada kota Madinah untuk pergi berperang, mengikut riwayat jumlahnya ramai. Tetapi kerana tapisan demi tapisan, tapisan demi tapisan, akhirnya yang betul-betul berada di medan Badar itu sedikit. Ramai yang patah balik, ramai yang tak mampu nak meneruskan. Dan sedikit itu, ada riwayat mengatakan jumlah mereka adalah 313 orang. Dan kekuatan Nabi hanyalah ada kuda 2 ekor dan unta 7 ekor. Sementara pedang pun tidak banyak. Pedang pun tidak banyak berbanding dengan kekuatan yang dimiliki oleh tentera musyrikin. Tentera musyrikin dalam jumlah yang ramai hampir 1,000 kekuatan tentera mereka, dengan ratusan kuda dan ratusan unta yang datang di medan Badar. Maka jumlah yang sedikit dari kalangan tentera Islam dan jumlah yang ramai daripada kalangan tentera musuh. Dan bagaimana Allah SWT menyebut bahawa Allah menolong tentera Badar dalam keadaan jumlah mereka yang sedikit. Walaqad nasarakumullah bi Badr wa antum azillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu, kata Allah, dalam peperangan Badar, dalam keadaan wa antum azillah, dalam keadaan kamu lemah ketika itu. Lemah kerana apa? Pertama ialah jumlah tenteranya sedikit dan alat-alat senjata juga tidak banyak. Tapi Allah menolong kamu, memberikan kemenangan kepada kamu dalam keadaan jumlah kamu yang sedikit. Maka Allah perintahkan supaya bertakwa kepada Allah dan mudah-mudahan kamu bersyukur di atas nikmat kemenangan yang Allah telah berikan. Baik. Jadi ayat ini Allah mengingatkan bahawa bagaimana tentera yang sedikit ditolong oleh Allah berbanding dengan tentera yang ramai. Dan sebelumnya perbandingan itu bukan sekadar dengan tentera Islam dengan musuh Islam, tapi antara tentera Islam dengan tentera Islam. Yang patah balik ke Madinah itu lebih ramai daripada yang bersedia untuk berada di medan Badar. Berada di medan Badar. Sehingga jumlah ini mengganggu di saat akhir di kalangan para sahabat. Apakah kita akan menang? Sehingga digoncang. Wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wallazina amanu ma'ah mata nasrullah. Sehingga menggoncang jiwa kalangan tentera-tentera Islam. Apakah akan menang? Apakah akan menang? Apakah akan menang? Dalam keadaan begitulah Allah menurunkan ayat meyakinkan bahawa dalam keadaan iman mereka yang digoncang ketika itu, Allah meyakinkan kepada mereka bahawa
Allah boleh berikan kemenangan kepada mereka. Allah boleh berikan kerana bukan soal tentera musuh yang ramai, tetapi kerana keimanan kamu yang sanggup untuk mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sebelum daripada itu Allah telah turunkan ayat yang mana ada tentera yang mula berfikir untuk tidak mahu pergi berperang. Dia melihat perang itu lebih banyak buruk daripada baiknya, lebih banyak. Jadi jiwa dia tak berapa suka. Maka bila jiwa tak suka, dia pun menganggap bahawa sesuatu yang dia tak suka itu tak baik bagi mereka. Padahal baik tidak baik itu adalah terserah kepada Allah. Sehingga Allah menurunkan ayat dalam Al-Quran. Ada di antara mereka yang menyangka mereka kasih kepada sesuatu. Asa'i yakuna tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wa asa'i yakuna takrahu syai'a wa huwa syarrul lakum. Mereka menyangka bahawa sesuatu yang mereka kasih suka itu baik bagi mereka. Padahal Allah kata sesuatu yang mereka kasih tetapi sebenarnya dia buruk bagi kamu. Dan sesuatu yang kamu benci itu kamu rasa tak elok bagi kamu. Tetapi bagi Allah sesuatu yang kamu benci itulah yang baik bagi kamu. Dia suka untuk tidak pergi berperang. Padahal Allah kata perasaan suka kamu tidak pergi berperang itu sebenarnya buruk. Sebenarnya tak elok. Berperang itulah yang eloknya. Dan kamu menyangka kamu tak suka pergi berperang. Pergi berperang itu suatu yang kamu benci. Tapi yang kamu benci itulah kata Allah yang baik bagi yang Allah kehendaki baik bagi manusia. Maka pertimbangan baik ataupun buruk itu bukan kepada manusia tetapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sahabat tahu bahawa kalau mereka pergi berperang, harta mereka mungkin akan hilang, mereka akan mati, anak-anak mereka akan jadi yatim, isteri mereka akan jadi ibu tunggal, macam-macam. Tapi Allah kata dengan kamu pergi berperang itulah lebih baik daripada kamu tidak pergi berperang. Maka sebab itu keimanan itu yang menurunkan pertolongan daripada Allah, sehingga nikmatnya tentera-tentera Badar ini diberi jaminan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesalahan-kesalahan mereka yang akan datang telah siap sedia diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat kepada tentera Badar seramai 313 orang. Itu berlaku dalam bulan Ramadan menurut satu riwayat. Dan ada satu pengajaran yang baik dalam di antara banyak-banyak pengajaran itu, ada satu pengajaran yang perlu kita hayati, khususnya dalam konteks untuk kita menghormati pandangan keputusan yang dibuat oleh satu organisasi, terutama pengajaran daripada Perang Badar ini. Sebab tuan-tuan sekalian, dalam Perang Badar, bila Nabi balik daripada Perang Badar membawa tawanan seramai 70 orang, 70 orang bergerak daripada Badar sampai di Madinah tinggal 68 orang saja. Dua orang siap dipancung di tengah jalan. Yang pancung ialah Sayyidina Ali dan Miqdad, seorang sahabat Nabi. Sebab apa? Dua orang tawanan perang ni walaupun masih ditawan, telah ditawan, masih lagi menghina Nabi SAW. Jadi Sayyidina Ali minta izin kepada Nabi untuk pancung. Maka dipancung An-Nadir bin Haris dan juga Uthbah bin Abu Mu'is. Dua-dua ni dipancung dalam perjalanan balik daripada Badar ke Madinah. Sampai Madinah tinggal 68 orang. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat. Padahal Nabi boleh buat keputusan, tapi Nabi masih lagi mengambil ini kaedah bagaimana Nabi nak membuat keputusan. Walaupun Nabi boleh buat keputusan sendiri, tak ada masalah, minta kepada Allah buat keputusan sendiri, tapi Nabi masih tanya pandangan para sahabat, apa kita nak buat dengan tawanan perang. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, tawanan perang ni seramai 68 ini, kata Sayyidina Abu Bakar, kita suruh dia bekerja untuk cari duit
dan dengan duit itu dia bayar untuk tebus diri dia, dan kita akan bebaskan dia. Yang kuat, yang boleh mengajar, kita suruh dia mengajar anak-anak kita, mengajar bahasa dan sebagainya. Jadi itu pandangan Saidina Abu Bakar, suruh dia cari duit, bekerja untuk tebus, dan dia boleh bebaskan diri. Tapi bila tanya kepada Saidina Umar, sebab Nabi bertanya kepada Abu Bakar dan Umar kerana bagi Nabi, dua sahabat ini mempunyai karakter yang berbeza. Saidina Abu Bakar seorang yang berjiwa lembut, Saidina Umar agak keras. Bila tanya Saidina Umar, apa kita nak buat dengan tawanan perang? Kata Umar, pancung aja. Jadi Umar kata pancung aja. Jadi memang keras sesuai dengan jiwa Saidina Umar. Tapi yang ramai di kalangan para sahabat ialah berpihak kepada Saidina Abu Bakar. Maka Nabi pun bersedia untuk mengambil keputusan atas pandangan Saidina Abu Bakar. Maka diterimalah keputusan itu. Terima keputusan. Saidina Umar pandangan dia, walaupun Nabi dengar pandangan Umar, tapi Nabi tidak terima pandangan Saidina Umar, pandangan pribadi Saidina Umar. Lantas pandangan Saidina Umar tertolak. Maka Nabi mengambil pandangan Abu Bakar untuk dijadikan keputusan. Itu dia. Tetapi tak lama daripada itu, itu keputusan secara jamaah dibuat oleh Nabi. Dan Saidina Umar pun tak ada masalah. Bila pandangan dia tidak diterima, Saidina Umar pun tak ada masalah. Saidina Umar tak pernah pun nak pertahankan pandangan dia bila Nabi tak terima pandangan dia. Tak lama daripada itu turun ayat. Allah turunkan ayat. Allah kata, maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yushina fil ard. Tak boleh bagi seorang nabi itu ada tawanan perang sehinggalah dia dapat mengalahkan semua musuh-musuh dia. Maknanya ramai lagi musuh yang patah balik ke Mekah. Yang di Mekah tu selagi itu belum dikalahkan, Nabi tak boleh ada tawanan perang. Tak boleh. Itu ayat Allah turunkan. Seterusnya Allah kata, kalaulah bukan kerana keredaanku di atas keputusan yang kamu buat secara berjamaah itu, nescaya aku laknat keputusan yang kamu buat. Tapi kerana keputusan itu dibuat dengan secara berjamaah, Allah reda. Walaupun sebenarnya tidak betul, kata Allah. Maknanya, kalau begitu, kalau kita balik kepada asal, sebenarnya pandangan siapa yang paling betul? Sebenarnya pandangan Saidina Umar yang paling betul. Ketika turun ayat ini dibacakan, dan Umar tahu bahawa sebenarnya pandangan dia yang paling betul. Tapi oleh kerana keputusan telah diambil secara berjamaah dan Allah pun reda, walaupun sebenarnya keputusan Umar yang betul, Umar tak pernah pun nak mengungkit keputusan yang dulu, kan? Walaupun Allah menyatakan bahawa sebenarnya keputusan Umar tu yang betul, pandangan Saidina Umar tu yang betul sepatutnya. Tapi Saidina Umar bila turun ayat ni, dia tak pernah mengungkit. Dia tak macam kita. Kalau kita kan, pandangan kita tak diterima, tiba-tiba berlaku kesilapan keputusan jamaah yang dibuat, dan pandangan kita yang betul, maka kita akan ungkit balik. Itulah aku dah kata dulu dah, korang tak percaya semua, kita ungkit balik. Itu sikap yang tidak baik dalam mengurus sebuah organisasi. Bila keputusan sudah dibuat, maka walaupun pandangan peribadi kita ditolak, jangan diungkit semula. Untuk menjaga, kerana keputusan jamaah itu jauh lebih penting dan diredai oleh Allah, walaupun ada kesilapan pada keputusan secara berjamaah. Jadi sama ada keputusan jawatan kuasa masjid ke keputusan apa pun, dibuat secara berjamaah, itu lebih Allah redai daripada keputusan secara peribadi. Baik, itu mengambil pengajaran sedikit. Itu pun merupakan aulawiyat antara keputusan jamaah dan keputusan peribadi. Tentunya Allah lebih bersama dengan keputusan yang dibuat secara syura, secara berjamaah. Baik. Allah berfirman lagi, waskuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna ay yatakhat yatakhat tafakumun nas
fa'awakum wa ayyadakum binasrih wa razaqakum minat tayyibat la'allakum tashkurun. Dan ingatlah para muhajirin. Muhajirin ini ialah orang-orang yang dibawa oleh Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Golongan ini ialah golongan muhajirin. Ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi di Mekah, kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka Allah memberi kamu tempat menetap di Madinah dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya. Itu ketika mana Nabi bawa sekumpulan sahabat untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jumlah mereka sedikit. Di Mekah dulu mereka tertindas. Sepanjang Nabi berada di Mekah dan para sahabat ni yang telah berterus terang dengan keimanan mereka, mereka tertindas. Ada yang dibunuh, disula, macam-macam. Keluarga Ammar bin Yasir disiksa. Mereka dibunuh di hadapan di halayak ramai supaya kembali kepada ajaran yang lama. Tapi mereka tetap istiqamah bersama dengan baginda. Tetapi kehidupan di Mekah ni sangat tertindas. Akhir sekali keputusan untuk membunuh Nabi, untuk menangkap Nabi. Maka akhirnya datang perintah untuk berhijrah. Maka berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Sahabat yang sedikit dulunya tertindas ini, ini golongan muhajirin. Maka bila dapat tempat di Madinah, turun ayat ini mengingatkan supaya bersyukur di atas nikmat yang Allah beri tempat di Madinah yang dulu kamunya, kamunya tertindas. Dan ini jalan untuk Allah menolong baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perjalanan bagaimana akhirnya Nabi menjadikan negara Madinah itu negara pertama yang diurus tadbir dengan Al-Quranul Karim, dengan syariat. Maka perjalanannya ialah bermula dengan penindasan demi penindasan yang berlaku di Mekah. Akhirnya Allah beri nikmat. Dan itu merupakan satu tanzim dalam kehidupan manusia. Maknanya apa? Maknanya nikmat yang Allah turun kepada kita, dia mesti melalui perjalanan yang sukar, perjalanan yang susah, sehinggalah Allah berikan kepada kita nikmat. Kalau kita fikir bulan Ramadan, kenapa Allah nak bagi kita susah dengan berlapar dahulu? Memang Allah suruh kita susah kerana Allah nak beri kita nikmat jauh lebih besar daripada itu. Jadi bila mengenang tentang nikmat yang Allah akan berikan kepada kita, maka kepayahan kita mengharungi puasa itu sudah tidak jadi satu kepayahan. Bahkan akhirnya ia menjadi satu nikmat kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagaimana yang di menjadi pengajaran golongan muhajirin. Kalau tidak adalah kepayahan di Mekah, sudah tentu tidak ada nikmat yang Allah sediakan di Madinah. Itu merupakan satu lumrah ataupun merupakan satu sunnah yang Allah berikan kepada manusia. Baik. Apapun dia mesti melalui satu kepayahan. Sebab itu Allah kata sembahyang begitu juga. Sembahyang ni bukan senang, dia berat kata Allah. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mencegah daripada keji dan munkar. Tetapi nak melalui sembahyang itu sangat sangat berat bagi manusia, kecuali oleh orang-orang yang beriman. Kan? Sebab itu solat kita daripada 50 waktu jadi 5 waktu. Satu waktu menyamai 10 waktu. Kan? Itu pun bila Nabi turun sampai langit yang ke-6, Nabi Musa suruh Nabi naik semula jumpa Allah. Dah dapat 5 dah. Pasal apa? Pasal masa Nabi Musa diberitahu oleh Nabi Muhammad bahawa Allah berikan 50 waktu sembahyang, Nabi Musa minta Nabi Muhammad naik lagi jumpa Allah. Kata Nabi Musa, sebab umatku dulu yang gagah-gagah, yang besar-besar, badan sado-sado semua sekali, Allah berikan 3 waktu sembahyang. Pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat, malam 2 rakaat, itu pun ramai yang tidak sembahyang. Apatah lagi umat kamu yang kecil-kecil, yang pendek-pendek, 5 kaki 2 inci lebih kurang. Itu saya tambah sendirilah. Lagilah umat kamu nanti kepayahan untuk sembahyang. Jadi naik lagi, minta lagi. Nabi pun dengar nasihat Nabi Musa, Nabi pun naik minta lagi. Kurang 5 jadi 45. Turun lagi.
Minta naik lagi, naik lagi. Itu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Naik lagi, sampailah tinggal 5. Bila turun 5, itu pun Nabi Musa suruh naik lagi, minta lagi. Tapi Nabi Muhammad kata, aku dah tak mampu dah, nak minta lagi dah. Malu dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyaknya Allah beri kurang daripada 50 sampai kepada 5. Sebab tu anak murid saya dulu tanya saya, "Bak apalah ustaz yang Nabi tu tak naik lagi? Cuba Nabi naik lagi," dia kata. "Cubalah Nabi naik lagi." Jadi saya pun tanya dia, "Dah kalau Nabi naik lagi bak apanya? Mana tahu dapat FOC, ya? Free of charge, tak payah sembahyang tapi pahala je dapat." Ha, itu saya kata, "Kamu fikir tengkorak kamu je," saya kata. Tengok. Itu satu anugerah kepada umat Nabi Muhammad. Satu waktu dengan menyamai 10 waktu, 5 waktu menyamai 50 waktu. Itu nama dia keberkatan. Sedikit tapi banyak. Kita datang sembahyang subuh, kan? Bila Allah kata masjid ni tempat yang aku berkati. "Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakah." Itu di Masjidil Haram. Rumah yang sangat aku berkati. Seawal-awal aku bina rumahku, kata Allah, yang sangat aku berkati ialah di Mekah, Masjidil Haram. Hasil doa Nabi Ibrahim AS, kota Mekah subur, kota Mekah menjadi makmur, Masjidil Haram menjadi berkat. Begitu juga Masjidil Aqsa, barakna haulahu, Allah berkati di persekitarannya. Begitu juga Masjid Nabawi, yang Nabi sendiri minta doa kepada Allah, "Kalaulah Mekah itu kamu berkati ya Allah dengan doa Nabi Allah Ibrahim, kamu jadikan Masjidil Haram itu menjadi tempat yang didatangi oleh ramai manusia berkat doa Nabi Allah Ibrahim, maka jadikanlah bumi Madinah ini, masjidku ini, Masjid Nabawi, masjid yang juga akan didatangi mendatangkan keberkatan, dan bumi Madinah ini bumi yang subur berkat daripadamu." Maka sebab itu Madinah juga Allah terima doa Nabi menjadi bumi yang subur, sebagaimana Mekah bumi yang subur. Padahal tanah di Madinah tu sama juga tanah-tanah yang lain di negara Arab. Tapi kita naik bas daripada Mekah Madinah, biasanya di perjalanan tu tak nampak pula ditanam sepanjang jalan tu pohon kurma. Yang subur bila sampai di Madinah baru nampak hijau. Suburnya tanah berkat daripada doa baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di Mekah. Sebab tu hari ini doa itu terus didengar oleh Allah dan manusia terus mendatangi Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Sebab tu orang Arab ni, tuan-tuan sekalian, orang Arab ni kalau tak ada Mekah Madinah, pakat dak lah tuan-tuan sekalian. Minyak, kalau minyak lagi tak ada, makan batu jelah kan. Sebab itu sebenarnya Allah berikan makmur tanah yang pejal, tanah yang keras, bumi yang keras, kerana Allah berikan keberkatan di antara dua tanah ini. Satunya ialah bumi Madinah, yang kedua ialah bumi Makkah. Jadi mana-mana masjid pun semua diberkati oleh Allah. Tanda dia bila kita mari sembahyang subuh, kita dapat 27 kali ganda. Itu satu waktu. Jadi Allah nak menyamakan dengan 10 waktu, 27 kali 10, 270 kali ganda. 270, sembahyang 2 rakaat, berjamaah 270. Itu pahala dalam body sembahyang saja, belum lagi masuk pahala berjalan daripada rumah, start kereta, pahala kita gerakkan kereta kita. Ya, kalau sekali start hidup, entah-entah tak hidup kan, 5-6 kali baru hidup. Ada pahala 5 kali start pun dapat ganjaran pahala, kan? Nanti balik lagi, selipar pula hilang, ada ganjaran, selipar hilang pula. Jadi itu semua Allah gandakan 10 kali. Jadi betapa banyaknya ganjaran pahala. Sedikit tapi banyak. Itu nama dia berkat. Ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Sedikit tetapi berkat. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat Allah Subhanahu wa taala. Di tangannya lah kerajaan, segala kerajaan, dan Allah maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu.
Jadi bila Allah sendiri sebut maha berkat, berkat ni di tangan Allah. Pendek umur kita 60-70 tahun, tapi ganjaran pahala banyak. Itu nama dia berkat. Tapi kalau panjang umur, lagi panjang lagi buat jahat, itu tanda dia tidak berkat. Jadi kalau orang macam ni, kalau memang dah tahu awal-awal lagi, lebih baik mati budak-budak lagi kan? Sebab tu Nabi Khidir, dia patahkan leher budak tengah main-main. Dipanggil budak tu, dipatahkan leher depan Nabi Musa. Nabi Musa pun jadi marah. Akhirnya tanya, apa yang kamu patahkan leher budak tu, mati budak tu? Sebab aku ada ilmu yang kamu tak tahu. Aku tahu budak ni nanti bila tua, dia menyusahkan mak bapak dia, menyusahkan orang ramai je. Daripada dia banyak dosa, menyusahkan orang ramai, maknanya tak ada keberkatan dalam umur pada budak itu. Lebih baik aku patahkan leher awal-awal. Itu pada ketika itu. Jadi kalau Nabi Khidir masih hidup lagi sekarang ni, ramailah yang kena patah leher kan. Ramailah yang kena patah leher. Pasal apa? Ramai yang makin tua makin menyusah orang, makin tua makin tak berkat, makin tua makin jauh daripada masjid. Ramai yang kena patah leher. Itu pasal apa? Tak ada keberkatan pada umur. Semua ada keberkatan. Ada keberkatan. Inilah yang jadi keutamaan kita. Kan? Kita makan sedikit-sedikit daripada makan banyak, makan sedikit. Ada dua perbandingan. Sebab itu kuantiti dan kualiti. Makan sedikit tapi berkat, lebih baik daripada makan banyak tapi tak berkat. Ni bulan Ramadan ni. Hari ni tak ada lagi lah kan, bazar Ramadan tak mula lagi hari ni. Tapi malam ni dah terawih dah. Ya dah? Malam ni dah terawih dah. Kan? Jadi malam ni ramailah masjid kita. Esok pagi, esok dah mula puasa. Petang esok baru ada bazar Ramadan. Malam ni ramai. Malam ni pasal apa? Ramai pasal ujian belum sampai lagi pada kita. Esok dah mula dah ujian. Pergi bazar Ramadan perut lapar kan. Apa yang tak sedap masa lapar? Semua sedap. Semua sedap. Tai kucing celur tepung pun sedap juga kan. Perut lapar, tai kucing celur tepung pun sedap juga. Tengok. Akhirnya semua dibeli. Bukan bazar dah, bazir dah jadinya. Kan? Semua pakai nak dibeli, sampai rumah belungguk. Bukan kerana keperluan, tapi kerana menteka darah. Kan? Akhirnya mulalah keberatan nak pergi sembahyang tarawih. Tengok. Keberatan nak pergi sembahyang tarawih. Makan banyak tapi tak ada keberkatan. Kan? Lepas tu bila isteri tanya, tak pergi tarawih malam ni bang? Sunat je dia kata. Sunat je. Mulalah. Sunat je dia kata. Yalah sunat je lah. Tapi sunat ni kita hanya dapat dalam bulan Ramadan. Kan? Ya Allah anugerahkan dalam bulan Ramadan. Orang lain makan sikit tapi jadi semangat. Pasal apa? Pasal yang sikit itu adalah berkat. Nabi baca. Nabi sebut. Kita baca dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Macam mana cara Nabi makan untuk berkat. Kan? Kita baca. Tapi tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan tak baca. Tapi jadi saya tolong bacakan dia. Asy-Syama'il Muhammadiyah. Macam mana cara makan untuk berkat. Pertama sekali, kita kena makan berjamaah. Satu hari sahabat datang jumpa Nabi, mengadu, ya Rasulullah, kenapa makanan banyak tapi tak cukup? Kami makan makanan banyak tapi tak cukup. Nabi kata, ataquluna mutafarriqun? Adakah kamu makan ni berpisah-pisah? Nabi sahabat jawab, ya. Itu pasal tak berkat. Maka makan secara berjamaah. Masjid kita ada makan secara berbuka secara berjamaah. Datanglah masjid, ada keberkatan pada makan secara berjamaah. Satu. Yang kedua, baca bismillah. Cara duduk makan pun ada cara dia. Tapi tak apalah, kita kadang-kadang duduk atas kursi apa semua kan. Tak apa. Baca bismillah paling tidak. Itu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Makanan yang dimulakan dengan membaca bismillah akan mendatangkan keberkatan kepada kita. Sikit tapi dia cukup. Tak usah bimbang. Yang kedua, bila makan tu berhidangan, ambil mana yang dekat dulu kan. Ambil yang dekat dulu. Kita makan berhidang kadang 5 orang satu hidang kan. Kita pun dah tengok dah udang tu ada 3 ekor. 3 ketul besar-besar, tengok memang sedap. Tapi dia kira dah orang 5, dia kata. Udang 3 orang 5. Macam mana Nabi pula suruh ambil yang dekat dulu. Udang tu jauh. Yang dekat
basuh tangan, sambal depan kita. Yang udang tu duduk sebelah sana. Ha, jadi apa lagi? Ketam lah kan, macam-macam. Yang sedap tu jauh, yang dekat tu sambal. Ha, kita pun fikir nak ambil sambal dulu ke? Kan kalau lambat kan tiga tu habis tu. Ha, dia pula tengok orang depan dia tu memang badan pun boleh tahan juga. Kan, ai lambat ni habis. Ha, dia tu. Jadi akhirnya dia melangkah ambil jauh dulu. Ha, orang macam ni, tuan-tuan sekalian, ha, kalau jenis macam ni, kalau ada pencalonan untuk jadi pemimpin, jangan 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 undi dia. Ha, sebab dia akan jadi pemimpin yang tamak dia. Pemimpin yang yang tamak. Sebab itu kalau nak menilai seseorang pada tiga keadaan, ajaklah dia jalan, kita akan tahu hati perut dia. Ajak dia sembahyang, kita akan tahu hati perut dia. Ajak dia makan, kita akan tahu hati perut dia. Ah, tiga ni kalau nak tahu tentang sifat peribadi seseorang. Itu dalam kisah nabi-nabi yang panjang. Tiga cara nabi untuk menilai seseorang. Itu paling kurang. Ha, jadi sebab itu kena sabar ambil yang dekat. Kalau dah dekat tak makan, sabar dulu. Sebab kalau dah memang rezeki, tuan-tuan sekalian, kalau dah memang rezeki tak ke mana. Apapun kalau dah rezeki Allah tulis buat kita, tak usah bimbang. Sama ada makanan ke, jawatan ke, pangkat ke apa dia. Kalau dah memang rezeki nak jadi Perdana Menteri, dapat dan tersilian. Jangan bimbang. Tapi kalau dah memang bukan rezeki, kamu buatlah macam mana pun. Dapat PM tepi je lah dan tersilian. Ha, PM tepi je lah jawabnya. Ha, kan? Ha? Jadi, kalau dah memang rezeki, tiga ketul tu mau-mau kita punya semua. Tak kita punya macam mana, yang sana kena gaut, tu darah tinggi, tu kencing manis, apa semua kan. Ha, sudahnya tolak pada kita seorang-seorang. Dah. Ha? Kalau dah memang tulis rezeki kita, dapatlah kita kan. Sebab tu pada makan itu ada. Kemudian jangan keji makanan kalau kita tak makan makanan itu. Itu untuk keberkatan. Jangan kita keji makanan. Walaupun kita tak makan. Ha, kan. Kadang ada yang komen, makanan apalah macam ni, padahal orang lain makan. Ha, kan. Macam Nabi, sahabat ajak Nabi makan dhob, biawak bukit, biawak pasir kan. Ha, Nabi tak makan. Nabi diam je. Diam tu tanda dhob tu boleh dimakan. Tapi Nabi tak makan. Dan Nabi tak keji pun. Tengok sahabat makan, sedap je, bukan main kan. Ha, jadi hukumnya dhob tu boleh dimakan. Ha, biawak pasir tu. Ha, jadi bolehlah kalau tuan-tuan mana nak cari biawak, boleh makan. Ha, tak ada masalah pun. Ha, tapi biawak tu biawak pasir je, makanan-makanan yang bersih. Jangan biawak kita ni. Ha, baik. Jadi jangan keji makanan. Ha, kemudian begitu juga, ha, jangan, dan kiranya dapat kita berakhir dengan akhir yang sama juga. Maknanya apa? Ha, jangan bila seorang dah habis makan, dia tinggalkan. Ha, tinggallah 3-4 orang. Kemudian seorang lagi tinggalkan. Akhirnya, ada yang memang jenis lambat makan. Tak lambat macam mana, tuan-tuan sekalian? Gigi tinggal 2 batang ya. Kan? Tak lambat macam mana. Ha, tapi biasanya yang tak ada gigi ni, lebih cepat lagi makan. Pasal dia tak ada dah nak kunyah-kunyah, main telan je kan? Ha, yang tak ada gigi ni, beransur dulu. Ha, jadi kalau dapat, jangan beransur dulu. Sama-sama berpisah. Kecuali kalau nak tinggalkan, minta izin. Ha, ni minta izin. Tak maaf ya, tinggal dulu. Ha, tak apa. Ha, jadi berakhir juga dengan berjamaah, bermula dengan berjamaah, berakhir dengan berjamaah. Itu untuk mendapat keberkatan. Ha, kan? Dan diakhiri dengan alhamdulillah. Ha, kan? Walaupun kita tak sendawa. Ha, sebab biasanya alhamdulillah tu lepas sendawa je. Alhamdulillah. Dah kalau tak sendawa, tak ada dah alhamdulillah kadang-kadang. Aduh. Jadi alhamdulillah. Habis makannya basuh tangan, alhamdulillah. Ha? Kalau nak lebih panjang lagi, sebab biasa doa makan kita ingat. Doa lepas makan ramai tak ingat. Pasal jarang baca doa lepas makan. Ha? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Ha, itu doa lepas makan. Ha, budak-budak pasti tu ingatlah kan. Sebab tu kita kadang-kadang swastakan doa tu pada budak-budak pasti je. Kena cucu kita, suruh dia baca doa. Ha, sebab kita nak latih dia baca doa. Ha, itu pertama. Yang kedua, sebab nak kawu kita, kita pun tak hafal doa tu kan. Ha, baik.
ada saya pergi bawa kumpulan umrah. Ada seorang jemaah datang jumpa saya lepas habis tu, datang jumpa saya masuk bilik, dia kata Allah Ustaz, dia kata saya tengok tadi salah doa saya, dia kata pada antara rukun Yamani tu sampai ke Hajar Aswad tu. Patutnya kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia masuk bilik, dia kata Allah, macam mana Ustaz ya, dia kata saya salah doa. Dia kata doa apa? Allah mabarik lana fi ma razaqtana, panjang tu dia kata. Dah habis tu baru saya kata alhamdulillah, dapat berkat lah kamu kan, dapat berkat lah kamu. Sebab doa itu antara yang dia paling ingat kan. Habis tu ini Rabbana atina fid dunya hasanah. Baik, sikit lagi. Suatu ketika umat Islam hampir sahaja mengalami kekalahan dalam peperangan Hunain kerana mereka memandang kuantiti bukan strategi. Banyaknya bilangan pasukan membuat mereka lengah sehingga mereka meremehkan erti kekuatan spiritual dan taktik berperang. Maka pada awal pertempuran mereka menderita kekalahan agar mereka segera menyedari akan kekeliruan untuk berhati-hati dan bertaubat. Kemudian Allah membuka pintu kemenangan dengan mengirimkan pasukan yang tidak mereka lihat. Itu dalam perang Hunain. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma Hunain iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an wa daqat 'alaihimul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu hari hai para mukmin di medan peperangan yang banyak, dan ingatlah peperangan Hunain, iaitu pada waktu kamu menjadi angkuh kerana banyaknya jumlah kamu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Jadi Allah tegur dalam perang Hunain, umat Islam bangga kerana jumlahnya yang lebih besar daripada tentera musuh. Bangga. Jadi diletakkan menang itu atas jumlah. Ini yang macam tadi tentera Talut yang ramai tadi, menang diletak atas kekuatan badan. Sebenarnya menang itu diletak atas keimanan tentera. Sebab itu Allah beri kekalahan pada peringkat pertama Hunain. Kerana apa? Kerana silap kamu, kata Allah. Kamu tidak bergantung kepada aku, tapi kamu bergantung kepada jumlah yang ramai. Kuantiti dengan kualiti. Allah menghendaki kualiti, iaitulah iman dan takwa dalam perang, bukan kuantiti. Sebab tu begitulah kehidupan ini. Sebab tu tuan-tuan sekalian, jangan kata perang. Tarawih ni Allah turunkan kepada kita dalam bulan Ramadan, kan? Padahal siangnya kita letih, kita lapar, kita dahaga. Malam pula sampai 20 rekaat, kan? Tengok kan 20 rekaat, kan? Masjid kita 20 rekaat. Malam 20 rekaat, siangnya kita letih. Patutnya tarawih ni buat dalam bulan Syawal patutnya. Kan? Bulan Syawal ni kita menteka darah dengan makanan, apa yang kita tak makan? Kan? Segala jenis kuih, daripada kuih yang baik-baik sampai batang yang buruk pun kita makan juga, kan? Semua masuk dalam perut kita. Patutnya malamnya kita jadi kuat, tapi tak, dan tak sekalian. Yang menyebabkan kita sanggup untuk beribadah tu kerana iman kita yang dibina pada dalam kita berpuasa. Malam kita jadi semangat untuk beribadah. Tunggu bulan Syawal, tengok nanti berapa ramai pula yang sanggup berjamaah waktu Isyak, tengok. Malam kedua Syawal, malam ketiga Syawal berapa ramai. Itu dia. Jadi sebenarnya beribadah ni ada kaitan sungguh dengan kekuatan iman kita untuk menjadikan kita kuat dalam beribadah. Itu pasal Ramadan, tarawih itu Allah syariatkan dalam bulan Ramadan. Kan? Tapi malam pertama tak sama dengan malam yang kedua. Malam kedua tak sama dengan malam yang ke-20. Tak sama malam ke-20 dengan malam yang ke-29. Ya Allah, nak tengok di hujung tu. Yang mula-mula ni cabaran tak berapa kuat lagi. Di hujung tu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir tu, kata Allah, lebih baik daripada yang pertama. Ujian demi ujian, ujian demi ujian, kan? Kalau masjid-masjid di belah Lembah Kelang tu, tuan-tuan sekalian, masya Allah, malam pertama bergaduh-gaduh kadang.
berebut saf, punya tak muat masjid sampai ke longkang belakang tu. Habis parking-parking semua kan, terpaksa lah parking sempit. Yang datang masjid tu pula ada dua mazhab, satu mazhab 8, satu mazhab 20 kan. Berebut-rebut, akhirnya mazhab 20, mazhab 8 marah dengan mazhab 20. Bila dia dah habis dah, dia nak balik tak boleh balik, kereta dia dihalang oleh mazhab 20. Kawan tu terus sembahyang, kereta tak boleh nak keluar, dah gaduh-gaduh. Sebab mazhab 20 pun marah juga pada mazhab 8. Bila dah habis sembahyang, disapunya murid kat belakang tu, dia dulu berhabiskannya. Kawan tu sambung sembahyang, dengar orang makan di belakang, habislah dia kata, habis, habis, habis. Dah marah pula. Akhirnya ada masjid terpaksa buat dua. Ni parking untuk 8, parking untuk 20. Ni murid untuk 8, murid untuk 20. Sudahnya begitu. Bergaduh-gaduh kan. Tu tahan lagi tuan-tuan sekalian. Jadi kadang-kadang ada masjid terpaksa buat soyok tambahan kerana malam pertama tu dah gayak dah, tengok kesian jamaah katanya kan. Tapi setengah masjid kata, kata Pak Imam tak payahlah, beritahu pengurusi tak payahlah buat soyok, tunggu je malam kelima tengok ke depanlah dia. Sungguh tuan-tuan sekalian, ke depan sungguh. Patutnya makin ke akhir tu makin ramai, makin ke akhir makin ramai kan. Tapi macam biasalah tuan-tuan sekalian, makin ke hujung, makin ke hujunglah jemaahnya kan. Pasal apa? Akhirnya seorang demi seorang, seorang demi seorang tak tahan dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Alasannya sunat je, dia kata. Sunat, sunat je. Jadi para hadirin sekalian, itu sekiranya dapat, kita jangan rupa itulah tuan-tuan sekalian. Jangan rupa tu. Kita kena istiqamah. Yang paling penting istiqamah dengan kita punya ibadah. Makin ke hujung makin ramai, makin ke hujung makin ramai kan. Kan, kalau nak beli baju raya sebelum puasa kena tak, beli dahlah kan, beli dahlah. Jadi supaya kita tak sibuk nanti kan. Ini dah patutnya malam Lailatul Qadar dibuatnya di Kamdar dia malam tu. Lailatul Qadar nama dia. Sibuk cari, sebab tu di Kuala Lumpur malam ke-29, malam 28, malam 27 sesak penuh. Jalan Tuanku Abdul Rahman tu, Allah, tak boleh nak lalu. Pasal apa? Berebut malam tu nak beli baju raya lah, tinggal terawih lah, tinggal. Ni jangan rupa tu lah tuan-tuan sekalian. Malu kita. Boleh jadi ni Ramadan yang, Ramadan yang terakhir buat kita. Jadi sungguh kita menjalani ibadah, sebab Allah dah berikan pilihan-pilihan kepada kita kan, pilihan kepada kita. Jadi bila Allah datangkan bulan yang terbaik daripada segala bulan, manfaat terbaik itu bila kita raikan dengan kehendak Allah, itulah bulan terbaik. Tapi kalau datang bulan terbaik, kita macam rupa tu juga kan, tak manfaatkan dengan datangnya Ramadan, rupa tu juga, maka dia tidak akan jadi kebaikan kepada kepada kita. Jadi untuk datang kebaikan, maka begitulah. Tu Allah kata tabarakallazi biyadihil mulk, Allah memegang segala keberkatan. Ayat ni biasanya kita baca masa nak tidur ya. Kan? Kita baca tidur. Pasal apa? Ada hadis Nabi menyebut sesiapa yang mengamalkan tabarak, sebab itu Nabi ajar kita supaya baca tabarakallazi biyadihil mulk surah ini, sebab nanti kamu akan selamat daripada azab kubur. Bila azab mari bahagian kepala, kepala akan bercakap, jangan azab kepalaku. Kepalaku dilindungi. Kepalaku ni ada, ada surah Al-Mulk. Maka azab pun mari daripada kaki. Kaki pun beritahu, jangan azab kaki aku. Kaki aku dijaga oleh surah Al-Mulk. Begitulah. Akhirnya dia tidak didatangi oleh oleh azab. Itu kita lazimkan baca surah, surah Al-Mulk. Tapi surah ni panjang. Surah ni panjang. Bukan panjanglah, 30 ayat yang menyelamatkan kamu daripada azab kubur, kata Nabi. 30 ayat yang menyelamatkan kamu daripada azab kubur. 30 ayat itulah surah Al-Mulk. Kan. Kita ni kalau boleh kita hafalah, nak tidur kita kita kena baca sedapat yang mungkin. Tapi kalau rasa panjang boleh baca ayat kursi pun tak apa. Sebab kita pun kadang ngantuk sangat, nak baca panjang-panjang tak tak berhabis. Kadang baru dua ayat dah jalan dah kan. Baca ayat kursi.
pun kalau tak mampu, bacalah ayat yang pendek-pendek lagi. Tiga kul. Panjang lagi, baca satu kul je, kan? Kul huwallahu ahad. Kan pendek, bukan kul-kul-kul gitu ya. Baca satu kul pendek sikit. Kalau itu pun rasa panjang, bacalah huruf muqata'ah. Kan? Sebab itu dalam Quran ada huruf muqata'ah. Yang penting kita nak tidur, kita ingat kepada Allah. Ha? Kita kalam kita, kalam terakhir ialah kalam Allah. Ha, mana tahu kita tak bangun langsung kan? Kan ramai yang tak bangun kan? Ha, kan? Ramai yang tak bangun. Ha, ada pemain golf negara hari itu pergi ke Jepun. Mati kat Jepun. Umur baru 28 tahun baru. Kan? Tak jadi nak tournament. Terpaksa ditangguh. Pasal kawan tu mati. Seorang peserta mati. Mati dalam bilik hotel. Kan? Tahu-tahu meninggal. Ha, tengok. Ha, ada huruf muqata'ah. Kaf, haya, ain, sad. Kan? 5 huruf. Ha? Senang je nak hafal. Supaya mudah kita ingat. Maknanya paling tidak jangan koman sangatlah. Kan? Kenalah ada ayat yang kita ingat, yang kita hafal. Apa dia? Kaf, haya, ain, sad. Kan mudah je. Macam kita sebut KWSP. Macam tu je kan. Kita boleh ingat kaf haya ain sad. Itu satu ayat tu. Kita pun tak tahu. Mungkin 5 ayat kita pun tak tahu. Ulama tafsir pun tak tahu. Ataupun kalau nak yang paling pendek, satu huruf je lah. Nun. Jalan. Tapi takkanlah umur 60 tahun duk main nun, nun, nun je. Kan? Nanti isteri tanya, bang, tiap malam nun je. Tak berubah dah 60 tahun. Kan malu kita kan. Jadi jangan koman sangat lah. Itu baca ayat supaya boleh jadi kita tak bangun. Jadi para hadirin sekalian, mudah-mudahan kita dapat masuk Ramadan dan kita kena anggap Ramadan ni terakhir. Saya bulan lepas 2 minggu Jumaat, 2 minggu lepas saya khutbah di Pulau Langkawi, satu masjid di Pulau Langkawi. Saya tengok masa azan tu ramai lagi yang duduk luar, tak masuk masjid. Saya pun terasa tak tenang hati lah, tengok bila orang ni bila dah azan kan, dia masih lagi duduk luar. Padahal patutnya kita kena datang awal masuk dalam masjid, kita tunggu. Dan menunggu itu ganjaran pahala yang cukup besar kan. Kita beri masa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dah azan kumandang pun masih duduk luar. Bila saya mula pegang tongkat tu, ada lagi duduk luar, duduk motor sembang sama dia. Maka saya pun sebutlah. Saya kata yang di luar tu pakat masuk semua. Jangan di luar, jangan sembang. Masuk dalam. Saya kata. Dan yang di dalam ni pula jangan tidur pula, saya kata. Dengar khutbah baik-baik, mungkin ni Jumaat yang terakhir. Ada di antara kita mungkin hari ni Jumaat yang terakhir. Itu sebut dia. Sungguh tuan-tuan sekalian, hari tu accident. Balik Jumaat, accident depan masjid. Meninggal. Meninggal. Jadi hari itu adalah hari terakhir kepada, hari terakhir kepada yang meninggal tu. Sungguh Jumaat yang terakhir. Alhamdulillah dia duduk dalam. Kan dia mendengar khutbah. Mudah-mudahan dia kata itulah Jumaat yang terbaik dalam hidup dia. Kita pun tak tahu lagi. Jadi jika sampai Ramadan, mudah-mudahan Ramadan ni Ramadan yang terbaik. Mungkin dia yang terakhir buat kita, wallahu alam, kita pun tak tahu. Jadi para hadirin sekalian, saya fikir itulah. Ya. Insya-Allah akan datang kita sambung lagi perbincangan ini pada yang seterusnya, masih lagi dalam tajuk kualiti dan kuantiti. Kita memilih yang kualiti daripada yang kuantiti. Ada nak tanya apa kata Masih? Ada. Sila. Terima kasih. Itu memang ada dalam hadis Nabi bahawa apabila dalam keadaan kita sakaratul maut dipanggil, maka iblis akan datang. Dalam hadis yang sahih,
Riwayat Tabrani. Iblis datang, kadang-kadang dia datang memang dia berupa iblis. Dia ganggu kita. Kadang dia datang berupa wajah mak kita. Dia datang, dia pujuk kita. Kadang dia datang berupa wajah ayah kita. Kadang dia datang berupa orang yang paling kita sayang kat dunia. Kan? Siapa yang kita paling sayang kat dunia? Artis umpamanya. Dia datang dalam rupa artis. Saruhan umpamanya kan. Siapa yang paling kita kasih? Dia datang berupa wajah itu dan mengajak kita supaya menghalang kita, menyusahkan kita, menghalang kita daripada menyebut kalam Allah, daripada kita ingat kepada Allah, supaya kita akhirkan hidup tu dalam keadaan tidak ingat kepada Allah. Tetapi waktu yang sama, malaikat rahmat pun ada datang kepada kita juga. Pertemuan antara dua ini berlaku berdasarkan kepada kecenderungan kita waktu hidup. Jadi sebab itu, bekalan kita ialah mencari penyelamat waktu kita berada pada sakaratul maut. Mencari penolong kita waktu kita berada pada sakaratul maut. Amalan-amalan kebajikan. Sebab itu kita tak sunyi daripada doa. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Kami mohon kepadamu ya Allah dengan pengakhiran yang terbaik. Allahumma akhtim lana bi husnul khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Itu juga doa yang diajar oleh Nabi. Doa. Yang kedua, amalan-amalan baik ini akan menyelamatkan kita. Kita sedekah, kita infak harta apa semua, ini yang akan mendatangkan malaikat rahmat itu lebih segera menjaga kita daripada syaitan, daripada iblis. Ini kumpulan jin yang memang telah menjadi iblis. Ada kumpulan jin yang dia tidak iblis, dia hanya golongan kafir, sebab kumpulan jin ini macam manusia juga. Manusia itu ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang Islam. Jin pun ada yang Islam, ada yang jin saja-saja aja, ada yang jin dalam kumpulan iblis. Ini yang memang telah ditetapkan oleh Allah, kumpulan ni memang kumpulan iblis. Jadi jin ni yang akan datang jumpa kita dan mengganggu kita waktu berada pada sakaratul maut. Tapi amalan kita, ingatan kita, zikir kita kepada Allah dalam waktu hidup, itu yang akan menyelamatkan kita waktu kita mati. Kebiasaan dan juga amalan penghayatan kita, kalau kita sentiasa sebut la ilaha illallah, itulah penyelamat kita waktu kita berada pada sakaratul maut. Tapi kalau mulut ni berat sangat nak sebut la ilaha illallah, kena pula sekarang ni ada gerakan tahlil tu bid'ah, tahlil tu bid'ah, sehingga orang tak bertahlil pula dah. Padahal tahlil tu adalah perintah Allah. La ilaha illallah, menyebut la ilaha illallah, itulah tahlil. Jadi kita sebut itu yang dapat menyelamatkan kita. Membaca Quran, kita tidak lekang dengan Quran. Sebab itu yang akan menyelamatkan kita waktu kita berada pada sakaratul maut. Gelombang kematian itu datang kepada kita dua kumpulan. Satu, syaitan. Yang kedua, malaikat rahmat. Sebab itu bila kita mati dalam husnul khatimah, riwayat Tabrani juga menyebut bahawa kita akan, roh kita akan diangkat oleh 60 ribu malaikat rahmat. Tapi yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, 60 ribu juga malaikat azab yang mengangkat roh. Yang mengangkat rahmat itu malaikat yang sembahyangkan roh kita. 60 ribu malaikat rahmat solatkan roh kita. Roh kita disolatkan oleh para malaikat. Jasad kita disolatkan oleh orang penduduk Kuala Kangsar. Kan? Itu jasad, roh, malaikat rahmat. Tak cukup dengan malaikat rahmat yang mengangkat naik atas lapisan langit pertama, para malaikat di lapisan langit pertama solatkan jenazah roh kita. Naik lapisan langit kedua, roh pada peringkat langit yang kedua, malaikat sembahyangkan roh kita. Begitulah sampai langit yang ketujuh, kemudian ditunjukkan kepada kita tempat kita akan kembali nanti. Roh kita akan diletak, dinamakan Darul Baidha ataupun Raudun min Riyadil Jannah. Allahumma ja'al qabrahu Raudun min Riyadil Jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman syurga. Itulah tempat roh kita akan kembali. Ditunjukkan dulu, kemudian roh itu dibawa semula oleh malaikat untuk dimasukkan semula dalam jasad kita. Waktu jasad kita dimasukkan dalam
dalam liang lahat. Maka di liang lahat itulah bapa perlu masuk untuk menjawab soalan-soalan malaikat di dalam kubur. Lepas tu barulah setelah berjaya diangkat semula, maka diletakkan di Darul Baydha, perhimpunan roh orang-orang yang beriman, yang dinamakan alam barzakh, satu tempat yang sangat kukuh, yang roh itu dijaga oleh Allah. Sebab itu roh itu dalam Al-Quran menyebut roh kita dijaga oleh Allah pada dua keadaan. Pertama, waktu kita tidur. Yang kedua, waktu kita telah mati. Jadi roh ni tak balik kampung, tak balik. Roh ni tak balik ke rumah. Jadi kadang-kadang ada orang budaya buat panjut malam tujuh likur. Dia kata apa? Roh balik malam ni. Itu bukan roh, itu qarin yang balik itu. Itu iblis ya. Roh tak balik. Roh berada di alam barzah, alam yang kukuh, yang takkan terkeluar. Sebab tu kita takkan jumpa roh. Takkan jumpa roh, roh takkan balik. Roh hanya mendengar maklumat daripada kita. Subuh ni malaikat bawa laporan kepada roh ayah kita, roh mak kita, roh tok kita, nenek kita. Ada roh yang gembira. Yang gembira bila malaikat beritahu, ketika aku keluar tadi, anak kamu ada di masjid. Allah, roh ayah kita seronoknya, roh mak kita seronoknya, roh yang gembira di alam barzah. Tapi kalau dia beritahu, anak kamu tadi pergi masjid tapi tak sembahyang, curi selipar je di masjid, roh yang bersedih. Itu waktu subuh, waktu asar, tu hadis Nabi menyebut. Jadi roh ni tak balik. Jadi tak payah kalau nak buat panjut pun, nak mudahkan kita jalan kaki pergi ke masjid, itu tak apa, supaya terang sikit. Tidak ada roh balik, tidak ada. Tapi boleh ke kita mimpi jumpa roh ayah kita? Boleh. Sebab apa? Sebab ketika itu roh kita pun dijaga oleh Allah, di tangan Allah ketika kita tidur. Maka roh kita yang tidur boleh bertemu dengan roh ayah kita yang telah pun meninggal dunia. Sebab dua keadaan ni roh kita dijaga oleh Allah. Kalau kita mimpi jumpa ayah kita, betullah itu ayah kita. Kalau kita mimpi jumpa roh mak kita, betullah itu roh mak kita. Tapi kalau kita jumpa kat jalan, tadi saya jumpa roh mak saya. Itu qarin nama dia. Itu qarin, itu iblis. Itu setan nama dia. Jadi itu bukan roh. Roh tidak balik. Kita je kena buat laporan yang terbaik kepada roh. Sebab nanti kita pun berada di alam barzah, kita akan terima laporan roh, laporan daripada anak-anak kita sendiri waktu di dunia. Ada yang gembira, ada yang bersedih. Boleh ya? Mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sambung lagi pada kuliah subuh Ramadan nanti, insya-Allah sekiranya ada masa dan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu taala, mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk berada dalam bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah curahkan sebanyak mana mungkin keberkatan daripada Allah kepada kita sepanjang bulan Ramadan. Dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di belakang tu tuan-tuan sekalian ada lagi tabung saya. Jadi kalau tuan-tuan nak, sebab kutipan ini saya akan guna untuk majlis iftar budak-budak. Sebagiannya kita nak beli korma, nak apa semua, dan mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik pada tuan-tuan sekalian. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ta'alim, Allahumma ta'arif, Allahumma tafatif talana futul arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, istri kami, anak kami sebagai penyejuk mata memandang. Wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami, keluarga kami, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selama mana kami hadir pada pagi ini, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kurniakanlah kepada kami kebaikan di hari akhirat nanti. Wa qina adzabannar, dan tolonglah ya Allah selamatkan kami daripada api neraka-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.